apa yang disampaikan oleh pesan rumah ataupun kapres Pak kampanye yang ketiga, kampanye yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perhelatan demokrasi ini. Tentunya tidak ada kampanye yang saling menggurukan, kampanye yang saling menjelekkan satu sama yang lain. Nah, bahkan beliau menyampaikan, kalau toh dari kita ada yang menjelek-jelekkan, menyebutkan, balik saja dengan senyuman. Itu pesan beliau. Dan yang sering kita gaungkan ketika kami menyampaikan orasi-orasi di tempat-tempat terbuka maupun yang tertutup, kami sampaikan pesan-pesan beliau terhadap tema kampanye yang kita telah, kampanye perbaikan, kampanye yang baik, guys. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.